Ode. Ya Park sama Ode bisa ngebatasin gerakan dari Void Spirit. Ode untuk UGM ya last pick-nya dia juga bisa buat ngelawan Omni Knight juga kan. Jiquan juga masih ada dengan ada Buckler tapi di top lane. Mimo maksud gue bakal coba di dive, impelnya gak kena, masih ada Frosty Corrosive Phase lagi, bakal coba di dive. Tapi sepertinya agak sulit, masih bisa di dispel, di debuff stunnya juga. Ada teleportation datang, base yang sangat sakit sekali, hati-hati Mimo. Oh, Sinister Gaze, wait masih ada Thunder Strike, bakal tewas kepada dari Sladarnya, boarding MMR so good, harus down juga. Kelihatannya, Nyx Assassin udah mulai scouting, ketahuan ada vision yang dimilikin. Kurir dan coba langsung diambil impel yang gagal, gak bersekolah karena siapapun, masih ada bantuan dari Sladar, gak punya lagi Dark Pack. Stun bakal ditahan terlebih dulu, Sladar mencari target apa sekarang. Masih punya Chain Frost, fight back lagi Nyx Assassin coba langsung melarikan diri. Hanya mantul sekali doang dari Chain Frost-nya. Datang lagi follow up Astral Step, masih ada Winter Curse lagi. Masih ada Crush juga dari Slardar. Impel perfect connect lagi. Masih ada step kedua, Winter Wyvern coba langsung diambil. Di sini Red Cap Chip Chup dan berkoneks. Smoke, panic, boom. Hit easy barusan. Kill. Masih ada base lagi, Glimpse back, welcome back. Masih ada Kinetic Sanity menyulam satu target lagi. Void Spirit yang harus terkena sulap. Static Storm terlalu sakit bagi seorang Slardar. Masih ada Thunder Strike, impelnya. Impel perfect times, masih ada lagi mana Bird, goodbye. Disruptor. Kejar Disruptor, damage-nya terlalu. Lalu perih, udah ada Diffusal Blade soalnya, tapi ini Omni Knight-nya sendirian. Bakal bisa dipermainkan, mananya coba bakal dihabisin dulu mungkin. Oh, Winter Curse. Bakal coba ngelock, nice. Abisin mana terlebih dahulu. Nah, lo kan terkena impel lagi, Trick of the Threat, dan menjadi easy kill. Ultimate skill, gagal, aduh. Impel yang gagal barusan nih, Disruptor masih bisa ngegocek. Gak bisa sih, gak bisa dikill sih. Gak bakal bisa dikill lagi, tapi di arah belakang masih ada Omni Knight yang masih nyoncong banget. Wah, Disruptor Dibet maju kelar. Disruptor yang bakal dikejar sama Ricky dan yep easy kill. Winter Curse datang lagi smoke screen. Odenya udah datang, lu lihat farming INT no. Waduh, Sanity Eclipse. Illichia sekarang terkena di Fusal Blade. Bakal ditewas mungkin, masih ada Aether Remnant di Simile juga keluar. Illichia bakal coba di chase terus, Arcane Orb yang sangat bagus sekali. Ricky-nya masih bisa survive, mundur langsung dari Void Spirit juga Slark-nya. Satu persatu datang dan satu persatu pun pulang langsung. Iya. Dipulangin. Nah itu dia, tapi di lagi kali ini dari Corrosive Phase di belakang juga ada di Simile, tapi nggak akan keras siapa kita Karolit sih, tapi masih ada Static Storm Kinetic Field, Winter Wyvern yang bakalan down kali ini, Chain Frost juga keluar, bakal tewas semuanya, tapi Orinya datang terlalu sakit damage-nya. Di Glimpse tapi harus tumbang duluan ya. Ini dua Heroin Fist dan menurut gue di patch 7.24 yang bikin Nyx Assassin. Dragon Lance mampus dah Kang kan. What? Ini dia malah maju. Oh dia mau fight back rupanya, kalian ada Frost Blast juga datang. Dia bisa celupin badan. Impel. Disruptornya bakal coba dikejar mungkin tapi terlalu rame. Bakal di pause. Ini Sanity Eclipse belum bisa dapetin kill. Harus tewaskan dari Outward Devourer-nya. Mundur. Winter Curse tapi agak salah sepertinya. Bakal coba ngelock untuk melarikan diri. Belum ada yang tewas. Aether Remnant-nya hampir aja kena tapi pause. Glimpse back dibalikin lagi tapi tetapnya dia bakalan tewas, nggak bisa kemana-mana lagi. Nah lo kan terkena Thunder Strike kali ini, masih ada Winter Curse juga. Astral Step-nya masih ada Resonant Pulse tapi Void Spirit-nya bakal tetap tewas. Belum, masih ada Guardian Angel. Static Storm-nya sangat bagus sekali, Sladar-nya bakal tumbang. Di Simulat Astral Aether Remnant-nya sangat bagus sekali. Nyx Assassin-nya bakal coba dikejar Pulse, bakal tewas juga. Tiga hero lagi-lagi. Gak punya Guardian Angel sama Chain Frost. Nah, smoke-nya pecah. Dasir dipencet, bakal coba maju. Static Storm datang ke Resonant Pulse. Stun yang bagus, masuk ada karena 3 hero. Ricky Maru berhasil dapetin posisi Disruptor. Di Simile coba buat narikkan diri. Kali ini teleportation pulang ke dari Void Spirit-nya. Tapi 3 hero dari Unisbad down. Bisa juga dari Sladder-nya kan. Soalnya Sladder megang flat mirip. Sentry Ward-nya dipasang, kali ini kelihatan. Tapi memang mau dimajuin terlebih dahulu. Astral Step Aether Remnant-nya kena. Tapi di sebelah kiri bakal tewas dari Leech-nya. Belum tumbang dari Winter Wyvern. Masih ada Winter Curse juga. Bakal di chase mungkin Ricky. Kepecah jadi 2. Ada Ode datang, sakit banget damage-nya, bakal tewas semua. Aether Remnant-nya kena, bakal di chase terus. Datang Blink masuk dari Sladar, bakal coba dikejar terlebih dahulu. Oh, terkena Corrosive Phase, mau screen Trick of the Threat, bakal tewas lagi. Next target bakal jadi Disruptor. Arcane Orb-nya lu lihat, 2 hit cukup. Kan Blink maju lu lihat, galak banget base-nya, sakit itu dia kan. Arcane Orb-nya keluar, ganti target tapi BKB-nya nyala. Trick of the Threat masih ada Guardian Angel, masih bisa survive dari Leech-nya. Shadow Dance-nya nyala, Slug di belakang kebingungan mau ngincer siapa. BKB-nya dibales, Jisimle coba buat berusaha melarikan diri kali ini. Kita lihat, Arcane Orb terlalu perih, masih ada Dark Pack tapi Sanity Eclipse-nya miss. Belum ada yang tewas kali ini. Oh, ada Leech rupanya yang down, begitu juga dengan Nyx Assassin. Baik-baik langsung dilakukan, stun yang cukup bagus sebenarnya. Maju lagi Resonant Pulse, terkena Aether Remnant. Bakal menghilang dari Ode, dicelup, masih bisa selamat. Bakal coba di chase kan, tapi dia gak punya 4 staff. Lari terus, bisa dikejar atau tidak. Astral Step dikasih 4 staff lagi, coba ngumpet di belakang Ricky-nya. Bakal ngabisin semua player dari Unisma, tapi belum ada yang down. Masih bisa dipermainkan Ricky, masih punya Trick of the Threat, tapi terkena silence. Belum, itu dia Trick of Threat-nya. Dia bakal blink out harusnya. Nah, itu dia. Stun-nya sangat bagus sekali, datang blink langsung dari Outward Devourer. Masih ada di Simulate, BKB-nya sama-sama nyala. Chain Frost keluar, masih ada Winter Curse, ganti target dulu mungkin. Cuma pindah karena Disruptor, gak punya Sanity Eclipse. Static Storm-nya udah keluar, tapi dia masih bisa keluar.
keluar dari kinetic fieldnya. Lu lihat free hit dari Ode, terlalu perih, tapi dia terkena sales. Ada Eteram dan bakal tewas juga kan Dorotong di Founder. Bakal coba di chase terus Shadow Dash, triple kill untuk Unisba. Slark statusnya udah kecematan Solar Crest, dikejar lagi Winter Wyvern-nya, harus down juga 4 hero. Seladarnya bakal jadi next target, masih bisa bling out kali ini, masih bisa dilawan sama Unisba. Kan bakal dibadani sama Seladar. Riki bakal ngagetin satu orang sih. Sumpah, supportnya pasti bling, dikejar. Bling dia sih dari rumah gua ke rumah lu toh. Jauh banget cuy. Nah kan Winter Curse, smoke screen siap maju, kena hex di disruptornya, langsung dikejar sama Ode. Arcan Orpom menghilang, gak perlu disaniti terlebih dahulu. Baru kali ini kita lihat saniti Eclipse-nya menghilang, menghapus semua. Harus dipaksa buyback kalau gak mau buyback ya. Rumah lu sih lagi diobok-obok. Ring masuk di sini lah, tapi lihat masih ada trick of the trade juga terkena sini sedikit. Tapi itu selara BKB-nya nyala, lu lihat Arcan Orb-nya dieback langsung dari serat, gak pakai lama. Begitu juga dengan Disruptor, blink out langsung terkena base lagi dari Lich-nya. Lich pun bakal tewas, kali masih ada Tremdan. GG kosong dari ketik, bakal di dive in mungkin. Dicelup dulu, dan tapi udah GG. 1-0 untuk UGM, permainan sangat luar biasa sekali sebenarnya. Padahal Omni Knight-nya udah menang lu di bawah. Yep, dan ya karena ada last pick ke 10 OD-nya sih. Ode, iya. Banget gitu kan. Siapa tahu dia punya individual kayak Kunka Uiha atau siapa? Storm Spirit kan. Storm juga masuknya ke Storm Spirit. Ember Storm mid lane. Successor Storm. Oh, oke. Okay. Gue perasaan masih 1-1 tadi Frost Arrow sama multi shotnya. Iya, pas lu selesai ngomong. Aduh, udah lempar molotov nih kan, Firefly. Magic yang perfect, Impel bakal digocek. Gak bisa sih, ini turn rate-nya jelek banget. Kan, Wave of Terror, Molly-nya ditahan. Gak perlu Molly kelihatannya. Dua kill. Wah, bisa sih ini, no. Di Molly, boom. Ah, nah, udah, kan? Easy 2 kill. Fix, Anda terbakar, bro. Buset, ini orang berani banget kan. Respect Karapes. Impel, aduh. Ah, nice bait. Ranger Molly dilempar. Nice bait. Bakal di chase terus ini. Bakal tewas sepertinya kali ini, multi shot keluar. Tapi Nemo bakal threat kill lagi. Desperate sih itu dia nyampe ngebuang multi shot. Tapi tempat lain seri Zawa. Tempat lain lagi harus dapetin kill. Udah ada Batrider terkena Nether Swap. Fight back lagi. Magic Missile gak punya mana kelihatan seri Zawa. Vengeful Spirit. Satu red click attack terakhir. Dan Zakiro dari Ariel harus diamankan juga. Teleportation. Boots of Travel dari Ember Spirit. Remnant ke arah depan. Slate of Seri Gas. Okay. Mengunci pergerakan dari Draw Ranger. Dibakar dengan gudang satu flame guard. Slate of Fist. Tewas dua. Tiga. Dua. Satu Slate of Fist. Goodbye. Masih ada follow up. Gak punya mana. Basel Connect Storm Spirit terlalu greedy untuk ngabisin bensinnya. Gak punya mana, tapi oke, Slack Office kena. Aduh, harus pakai Carapace. Masih ada bantuan lagi sekarang, tapi masih ada Cold Embrace. Mau diambil dulu, gue gak tau akan di defense, tapi di sebelah kanan ada Winter Curse. Ngelock posisi dari Ember Spirit. Wave of Terror datang lagi. Oh no, Impel-nya gak kena. Ice Pad-nya cuma kena ke arah satu orang doang. Masih bisa cabut, tapi Soul Spirit yang masih ada Cold Embrace. Tapi terlalu sakit banget damage-nya, terbakar. Kali ini kita terkena base, start lagi keluar. Oh, bakal tewas kali ini. Kali posisi dari Seladar, Soul Spirit-nya juga down. Masih ada satu orang lagi, Winter Wyvern juga bakal tewas. 4 hero down kali ini. Lagi, di tanggal 12, wey. Kan. Ada Magic Missile keluar. Kali ini kita lihat Lixia ada Ice Pain yang cukup bagus. Sebentar masih connect, ngelock posisi Slader. Dan belum tewas palahan kali ini. Soul Spirit itu tewas. 3 hero down. 4 total. What a play UGM. Selalu bisa membalikkan keadaan. Galak banget ini UGM. Nah, Rider with the Blink Dagger, Flaming Lasso, masih ada follow up lagi, diloncatin pakai Impel, goodbye. Kena dua, Spirit Lamp, kena dua. Ke depan, gak kena gasnya. Udah easy kill. Memang, tapi masih ada Slate Office lanjutan. Rata, Ice Pack and goodbye, 3 mans down, 4 mans down. Gak gerak. Ball Lightning. Flaming Lasso langsung dapat ke arah Seladar, harus coba di instant kill kali ini. Ember Spirit sangat bagus sekali ngeblok backup yang dilakukan kali ini oleh Unisba. Tapi ada yang kena lock juga, Vengeful Spiritnya harus kembali down. Ada Winter Curse sempat keluar, tapi Winter Wyvern darinya udah low parah, tapi langsung rata semuanya. Tapi dia fortification juga udah pencet, dikit lakukan. Ada Lotus terkena Magic Missile. Masih ada Plasma Field juga, ada gas juga dilakukan, BKB-nya sudah dinyalakan. Tekan lock dari Searing Chain-nya, coba di Daniel Swap, bakal coba dikejar oleh Razor. Bakal di dive terus, Nixas Asin Barasin ditumbangkan, Vengeful Spirit juga sama. Bebek sudah dilakukan, harus down juga kan dari Winter Wyvern-nya. Awas Razor Amelia, harus mundur sedikit, harus down juga kali ini posisi dari Jakiro. Double kill dari Strong Spirit-nya, bebek agak sudah dilakukan oleh Winter Wyvern juga Vengeful Spirit. Kena lock dari Drone Ranger, ada Winter Curse, tapi bakal tewas juga dari Batrider. Oh, terlalu strong dari Razor-nya, Seladar bakal jadi next target. Static gasnya nggak kena. Jinx Assassin-nya datang, masih ada Lotus juga kali ini. Kita lihat, impact cukup bagus kali ini, ada Static Link. Bakal tewas langsung dari Seladar-nya. Bebek langsung dilakukan lagi oleh Batrider, dari Strong Spirit juga sama. Silakovis datang dari
Super Spiritnya. Fire Remnant keluar, bakal diratakan semuanya kan. Gorilla Ninja juga harus tewas. Fastful Spiritnya darahnya udah lumayan low. Bakal coba di chase oleh Ember Spirit kali ini. Coba dikejar terus. Tekan dari Fire, Movement Slow harus keluar. Ngasih Restoran Spirit dan GG kau lagi-lagi poin penuh. Di match kedua UG yang berhasil memenangkan dengan skor 2-0. Yoi. Observer ngantuk. Observer udah ngantuk. Pars.